Istighfar ini. Waalaikumsalam, Pak. Ya, sudah pisan gangguan. Bapak, pusing, Pak. Mohon, mohon. Oh, ini nyeselan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalista. Sesuai dengan request kalian, ayo dong gitu cewek-cewek, ya udahlah. Sebenarnya saya malas banget kan. Karena apa sih kalau sama kalian tuh omongannya tuh kurang penting. Aku tuh masih sama yang berbobot. Kita banyak yang ngomong berbobot, geng ping. Banyak iya. Berbobot. Ya di antara kalian lagi. Bertiga, kita berempat ya aku kan yang paling berbobot. Iya, ya, pasti. Yang enggak berbobot aku. Kamu ngeledek saya ya? Enggak. Bobot berat. Enggak, kita mau. Enggak. Hari ini temanya apa nih kita? Kita putih suci. Beautiful and white, you know. Putih melati ya. Iya. Ya. Dan geng melati. Ini sesuai permintaan kalian juga agar kita lebih berhati-hati, makanya malam ini ditemani sama Mas Bang. Tapi dia nggak in frame ya, nggak boleh. Ada itu bahunya. Bahunya doang. Lumayan. Kita sekarang akan menuju sebuah jalan yang sebenarnya ini tuh banyak dilalui sama orang-orang untuk berwisata. Benar. Mungkin okay. Di antara kalian ada yang pernah kesini nggak sih sebelumnya? Aku suka banget. Aku suka banget kalau Mabal kesini teh, karena kan kenapa kok kalian udah nyari Four Leaf Clover di sini? Kok kalian pernah siapa pernah? Berulang. Aku juga pernah waktu zaman bobotnya belum segini itu suka jalan. Kok jangan ketawa. Tong-tong gitu. Awas ya. Udah bukan ke semula. Dahma diem banget. Hiking gitu kan, jalan-jalan pagi. Kalau enggak di sana tuh bisa makan mie instan. Betul banget. Pemandangannya tuh bagus banget. Ya, datara. Nah kalau pagi tuh bagus banget pemandangannya. Tapi kalau malam, enggak tahu. Kayaknya sih menarik gitu. Apa sih? Kamu juga kaget. Nular kaget. Nular. Enggak, ini cerita-cerita aja sih. Kayaknya Riri udah dapat info deh. Iya. Ada kejadian-kejadian apa aja yang pernah terjadi di sini? Ini nyata ya guys. Wow. Jadi sekitar 7 tahun lalu. Kenapa sih ada apa dengan 7 tahun lalu ya? Pasti ada mitos-mitos 7 tahun lalu. 7 tahun lalu tuh ada yang kecelakaan di sini. Soalnya mereka naik motor bertiga. Dan nggak pakai helm yang belakang, okay. Drivernya mah pakai udah gitu, jatuh yang paling belakang kena batu. Itu daerah sini. Iya, dan konon ya masih waktu awal-awal sih nggak tahu kalau sekarangnya mah ada gangguan-gangguan lah dari kejadian itu. Oke. Terus ada apa lagi? Yang terbaru, astagfirullah, ada yang kecelakaan tahun 2020 ini, sekeluarga berempat. Anak, aku sempat dengar sih. Ya anak dua, ibu bapak. Nah, yang meninggal di tempatnya tuh ayahnya sama anak laki-lakinya. Terus yang alhamdulillahnya masih selamat ibu dan bayinya yang wanita perempuan. Aduh. Ya tapi kita gak akan bermaksud kita mau mediasi sama ya enggak bukan ke situ gitu. Tapi kita tuh pengen bercerita bahwa ya karena ini kan banyak orang yang berlalu-lalang sini. Jadi banyak juga yang tidak berhati-hati jadinya ya mengalami kecelakaan gitu. Kita nggak tahu, nggak mau mencari tahu, wah jangan-jangan ada mitos kutukan atau apa, enggak sama sekali enggak. Kita cuma pengen ini kita lebih berhati-hati gitu kalau kesini. Dan juga ada satu cerita yang menarik nih. Ada lagi. Iya, jadi aku sempat dengar cerita ini dari drivernya langsung yang katanya dia pernah ini driver taksi online. Okay. Dia mau jemput penumpang malam-malam nih sekitar sini. Udah gitu, udah misalkan di depan situ ya penumpangnya. Yeah. Udah nungguin cewek pakai baju hitam katanya. Nungguin. Oh yaudah. Oke okay, naik. Mau kemana? Ke atas. Ke lokasi yang bakal kita datengin. Ke atas katanya. Tapi dia nggak banyak omong. Udah aja. Nganterin. Awalnya kan ada perumahan. Yeah. Ternyata masih lewat, masih atas lagi. Itu kan udah gelap banget kan di situ. Terus sampai di satu titik hampir di ujung dia berhenti perempuan itu. Terus ngasih uang seperti biasa, terus balik lagi lah si drivernya balik lagi. Pas balik lagi dia dapat chat dari penumpang.
Terus dia bilang, penumpang itu dia bilang, "Pak, mana saya nungguin dari tadi." Jadi nggak tahu yang dibawa ke sana dan dianterin itu siapa. Dan uangnya itu bukan uang beneran. Oh, pas dicek gitu ya. Nah, gitu. Jadi berarti kalau ada sesuatu yang diantarkan ke sana, mungkin ya ada kehidupan lain di sana gitu. Karena kan malam-malam gitu, nggak ada, harusnya nggak ada manusia lah gitu di bagian-bagian tertentu. Aku juga nggak tahu, nggak pernah datang ke sini malam-malam. Tapi kalau siang bagus banget. Iya. Ini kamu belum pernah ke sini? Nggak pernah. Ih, tadi ya udah stop kira. Kalau Farul ada pengalaman apa di sini? Kalau pengalaman mistis mah belum sih Teh. Kalau pengalaman kan, romantis ada di sini. Enggak barang, karena kan kesininya kayak pagi-pagi siang gitu. Kalau malam-malam mah enggak. Karena kan atuh beda cerita. Meren kalau kita juga udah tahu kalau di sini malam pasti mengerikan, makanya kan enggak. Enggak sengaja untuk ke situ gitu kalau untuk malam mah. Tapi Teh aku mah kayak pengen tahu kenapa sih, maksudnya ada hantu-hantu gitu yang pengen diantar gitu balik lagi ke yang itu. Emang si hantu itu jalan-jalan? Tanyakeun we tuh langsung. Ke hantu nah. Nanya serius. Kadang suka penasaran kan kalau misalnya ada yang naik motor terus pengen dianterin tiba-tiba menghilang. Teh gitu teh apa teh tata jurigna teh loncat-loncat atau kumaha? Nanya ke saya. Ya makanya kita mau cari tahu. Iya. Kan tadi kita kan Risa cari bilang, tahu. Berarti di tempat tujuan itu tuh ada sesuatu, makanya si hantunya minta diantar. Gitu. Jadi gini, katanya mah ya kalau misalkan ada mereka tuh katanya mah jalan juga gitu. Mungkin kelihatannya ngelayang. Tapi sebenarnya tanahnya mereka tuh di atas tanahnya manusia gitu. Jadi sebenarnya mereka jalan tapi melayang. Nah, itu jalan. Nah, mereka tuh akan pergi ketika ada medianya, misalkan kan suka tiba-tiba katanya kepanggil pocong, ya. Kepanggil siapa gitu ya. Itu tuh kalau kitanya manggil gitu, cepet gitu datangnya. Jadi ada jalur khusus lah kalau kita dipanggil. Tapi kalau mereka nggak ada yang manggil, lontang-lantung, ya gitu aja. Cuma kelihatannya kayak melayang. Nah aku nggak tahu ya kenapa mereka bisa numpang kemana gitu ya, ke motor, ke mobil. Ya. Itu mungkin karena mereka udah diundang lewat pikiran si yang nyetirnya. Okay. Ya kan? Misalkan si perempuan itu, si aku kebayangnya sih kayak taksi online itu berpikir, duh jam segini ke daerah sini, jangan-jangan itu ajanya hantu nih gitu, toeng gitu. Nah sampai ini kan masih ramai ya sebenarnya, iya. Masih perumahan ini naik terus nih. naik terus ujungnya di mana sih kalau belum tahu, bunda? di langit kan bisa udah mulai merasakan gitu atau ngeliat sesuatu nggak sih? Tadi sih lalu lalang kalau kita naik mobil ya karena selepet gitu kelihatan mungkin di sini. Ini udah mulai sepi guys. Farul mungkin mau buka jendela. Jalan atau angus? Biar lebih jelas. Kalau enggak, Farul mau membuka gerbang dialog mediasi. Gak mau Gak suka ekstrim. Amri. Nanti kayak yang kemarin. Kunaun. Episode kemarin. Oh iya yang pas kemarin heboh banget sih Farul. Takut ah. Kasar ngomongnya. Aduh takut ah. Oke, okay. Jalanannya udah mulai gelap. Ini makin ke atas sebenarnya makin sepi gitu ya. Kenapa ya? Kok warungnya juga nggak kelihatan? Kayak udah nggak ada kehidupan. Anda itu ada mobil. Tapi kan lewat aja Bu. Tapi kalau ada warung-warung atau nasi goreng tuh kayak aman gitu. Iya. Kalau ada apa? Iya ya, kenapa sesak banget gua? Iya dong. Ya udah makin naik, makin dingin. Perubahan tekanan. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan banyak poci. Sesak sih orang. Coba teh. Inhale exhale. Ada nggak inhale? Inhaler loh, aku biasanya loh. Cuma karena kayaknya bukan gue deh. Lain.
Ambil. Capek nih, puncak gunung. Bener. Sesak banget. Tiba-tiba sesak. Kunaon? Kunaon ieu teh? Kunaon? Hese. Suara teteh jadi kayak cowok. Kunaon? Kunaon iya. Jadi kenapa? Jadi kepanggil ya? Ya. Kayak deg gitu. Biasanya Rios. Biasanya Rios. Kedah kumaha. Oh, kedah kumaha. Kedah kumaha. Nyeri. Jadi kayak kurus gitu ya? Hah? Entas, entas. Keluarkan. Langsung takut melihat kamu. Enggak, jadi ya. Barusan tuh hampir aku tuh kayak merasa iba gitu ya melihat kondisi dia. Ya ampun serem banget. Hei. Hei. Orang mau ngakumaha di dia. Ente, orang ngan ngaliwat tungkul ka dia moal kuku maha nya. Tong ngilu-ngilu. Tong ngilu ka dia. Ngepikin ka ngilu. Tong di warung. Ente moal. Mau. Paruk sak ai. Istighfar ini, istighfar. Udah. Ya Allah Akbar ini. Sakit teh keangkat banget. Wah kan, udah sompral tadi sih. Kita sih orang kabeh deh. Tolong dihapuskan deh, Dek. Terus di filter dong, sayang. Jangan dimasukin aja. Bikin ke mama, tolongin deh. Takut. Paruh jangan kosong. Aku saat teteh. Kayaknya sakedap. Oke, sabar. Enggak bilang dulu. Bentar. Kamu di situ sama siapa aja? Banyak kan enggak? Sama siapa di situ? Kamu sama siapa di situ? Takut. Kamu dijagain sama yang lain? Iya, makanya takut. Yang lain udah dibawa, Tete. Mau dibawa. Aduh, gua nggak boleh dibawa lagi. Takut.
diam dulu di sini ya. Nih ya. Sok lihat. Sok nih. Bacain doa deh. Iya, iya. Sakku. Ampun. Halo. Ayo, tah, tah. Milo. Milo. Sok. Milo tadi. Ya, sok. Sok. Oh, ya Allah. Kasihan. Mulai. Enggak, jadi tadi tuh aduh, bingung. Ini tahan-tahan dulu ya, jangan masuk-masukin lagi ya. Jangan dulu. Gue bingung menjelasannya. Aduh, itu apa lagi? Kanan di depan. Jadi gue udah ketahannya banyak banget di sini. Jadi tadi yang awal ke Riri itu udah milik sesuatu. Mungkin kalian kalau lihat jurnal Risa sebelumnya lah, kalau sama Angga kita nggak bisa bantu, nggak bisa bisa manggil, nggak bisa apa gitu. Ngerti gak sih? Udah ada yang milikin gitu. Entah apa yang dia lakukan atau apa. Cuman kondisinya tuh dalam keadaan kayak dibanting terus. Dimain-mainin gitu. Cuma kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, nggak ada Angga, nggak ada Jeffrey nih. Terus yang satunya lagi yang ke Indi. Kamu ngerasain gimana, Indi? Yang mana tuh? Yang awal. Perempuan ini. Jadi aku kebayangnya tadi kesorot lampu ini, mobil ini. Kayak seumuran aku lah, terus pas lagi udah masuk gitu, pas medis itu kebayang ada dia, terus ada banyak banget yang hampir seumuran dia, tapi kayak masing-masing tuh satu-satu tuh udah gak ada, terus jadi kayak nyisa gitu tuh, kayak diambil. Tapi dia pun gak bisa kemana-mana. Iya, gitu. Dia di situ. Wah, berat ya. Ini kan jatuhnya kayak gunung gitu, gak sisa bukit gitu kan. Berhutan-hutan gitu. Gue takut salah tadi nyuruh apa, maksudnya gue juga harus bertanya dulu kan. Boleh enggak gitu dibawa sok ke dia weh, tapi aku enggak tahu apa yang kita lakukan tuh benar atau enggak gitu. Takutnya malah membahayakan kita sih. Soalnya kerasanya sekarang vibe-nya tuh udah ada yang marah gitu, marah banget. Aura. Iya. Dan nah, kalau masuk ke gua, kalian gimana? Janganlah. Jalanannya udah semakin sepi, terus sepi banget. Kita nggak tahu ya, mungkin karena sepi jadi aku sih ngebayanginnya ada beberapa orang yang kayak naro gitu, kayak bisa cicing di dia gitu ya. Jadi kalau mau cari yang, aduh nggak tahu ya, saya tahu salah ngomong orang ya. Udah nggak jelas nih mana. Berat. Aku lihat. Tunggung. Tahan ya. Ini. Tahan dulu. Doa. Ke Farulin aja, Farul ambil. Ntar aku bantu. Coba. Biar bertiga ambil. Sok, Farul bisa. Ambil. Kunaon, rek nepi kunaon. Ayo rek ditepikeun. Ayo rek ditepikeun. Hai, ngekelan Abi, kela, ya.
gitu karunya. Mulai rek ngomong-ngomong. Rek ngomong naon? Bantuin. Panas. Rek ngomong naon? Rek ngomong naon? Teu bisa ngabantuan, urang mah teu bisa ngabantuan. Nya. Ieu pamolah sorangan. Urang teu bisa ngabantuan. Nya, indit. Indit teu dieu. Itu perutnya ada isinya. Tapi kayak buat panas betul, panas betul. Iya. You know, buat buaya. Kenapa nggak ada yang komunikatif? Kayak ada takut-takutnya gitu. Nggak lalak sih. Tidak bersahabat guys di sini. Ah. Wah, gue udah. Nih, udah blank banget loh. Kayaknya bapak di rumah lagi ini soalnya. Kenapa? Baca doa. Kenapa gitu? Jadi ngerasa kita ganggu. Tadi kamu bilang kita mau ke daerah sini. Bilang. Wah. Wah, dirium. Bar Allah, bar Allah, bar Allah. Guys, banyak banget guys. Mewah. Kayak enggak malu-malu ya. Urang ka dieu ngan ngaliwat tungkul. Moal ku kumaha? Anu nyalampeurkeun marane. Hampura. Muhun urang punten. Eueuh basa hampura. Tapi urang moal nyokotna naon? Moal nyokotna naon? Moal kumaha? Urang ngan ngaliwat tungkul balik deh guys gitu. Eta mah geus nuturkeun. Moal. Ngan sakieu hungkul, kayak urang moal lila, urang balik deh. Moal ngaganggu. Tong sieun adalah rata. Udah orang mau aku kumaha. Nuturkeun kula nu hayang lain marana ngageroan da ieu incu kula mohon so geus nya Ya, mohon.
ada di lain tempat karena Rani. Ya. Ya, mohon. Mohon. Guys, suruh balik, guys. Muter arah, muter arah. Matiin dulu aja. Kebayang tadi mereka tuh kayak... Kebayang tadi mereka tuh kayak mencium aroma. Kayak emang kan bapak tahu kita syuting gitu kan, suka emang suka sholat sambil baca doa ya, gitu kan, minta doa jagain. Terus kebayang teh kiriman doa-doa untuk melindungin kita teh menurut mereka tuh seperti ancaman iya, gitu jadinya kerasa makanya gitu. Kita nggak bersahabat gitu ya tadi berusaha nggak tahu aku speechless loh nggak tahu mau ngapa-ngapain. Bingung banget, maksudnya bingung karena biasa nggak biasa menghadapi yang sepuh-sepuh gitu dan aku juga bingung karena mungkin ya kita salah sih kita bercanda-bercanda yeah. Di awal terus udah gitu kita juga tapi di sini emang banyak ekstrim berat tongkol. Iya, jadi kayak kitanya lemes banget gitu, dilemahkan. Dan tadi pada saat yang masukin di ada datang itu datang semuanya banyak banget, banyak langsung banget. Langsung ngaruh puyuk kayak. Itu sampai aku enggak bisa ngapa-ngapain terus ya Allah tolong ya Allah ya Allah ya Allah terus tiba-tiba aja tadi kerasa ada sepuh yang masuk aku nggak tahu itu siapa tapi ya langsung kerasa reaksinya gitu jadi kayak ya maksudnya ya udah kalian tuh salah gitu ya. Kita tadi nggak berdoa dulu kita nggak ngumpul biasanya kan briefing dulu minta izin minimal nelfon bapak biasanya main syuting ini santai ketawa-ketawa gitu jadinya kena batunya gitu sekarang. Kita mungkin akan mencari tempat lain aja yang lebih aman karena sejujurnya mungkin kita datang di waktu yang gak tepat. Yeah. Ini udah bukan waktunya kita lah gitu. Wilayah ini teh sekarang mungkin mereka akan baik-baik saja ketika pagi atau siang gitu. Yeah. Nah, kita datang malam-malam ya bukan waktunya kita kayak gini gitu kayaknya. Ini sekarang waktunya mereka untuk keluar semua. Gitu. Sudah tinggi jelas banget lagi ini. Jelas banget ya Allah. Udah ya, udah. Pak. Rekaman. Kita nggak takut, cuman kaget. Lihat aja. Rek balik. Kita bercanda. Bangun dulu, bro. Ayo pegang Ustaz. Ayo, cepat. Pegang. Jangan dilihat mukanya. Rekaman ngilu. Ngilu. Allah, orang magis rusak, software rusak kebi. Bisa baca doa ngeblank. Baca kulhu aja enggak beres-beres. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Parah. Ini matanya beureum banget, tata beureum banget. Ayo, Beng. Kebutin aja, Beng. Wah. Ini kayak sok-sok tak kalau Wani mah garang gue sok-sok. Mumpung di dia, mumpung di dia kayaknya cenah. Baca doa sampai enggak beres. Jadi takut banget ini.
Tadi mau nelfon bapak. Kalian baca doa terus aja. Iya, iya, mintanya, Beng. Harus menjauhi secepatnya. Astagfirullahaladzim. Oh. Banyak banget. Baca ayat kursi gak beres. Al-Fatihah. Belum gak beres, ya Allah. Gue denger sih, Pak. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, Pak. Yuk, sudah pisan gangguan. Bapak, pusing, Pak. Mohon, mohon. Oh, ini nyeselan. Mohon. Tapi ayina uhide ya, siun, Pak. Sudah pisan gangguan, nak. Mohon, ah. Antasan rasa kedap. Mohon, mohon, Pak, mau gak? Mana disuruh nunggu? Tunggu dulu, kata Bapak. Antasan rasa kedap. Aduh, pusing banget, Bang. Ih, masa berhenti di sini, Bang? Gak ada mobil. Ya, kepalanya hancur. Iya. Mengigilnya dia, keren banget bisa. Ah, udah gitu, mati di apa? Itu mah udah kayak apa ya, ngerasanya tuh udah rusak banget. Nah, udah gak takut apapun, udah nah. Gitu aja. Oh, udah nah, setan jangan gitu. Jangan mau dibayangin ya. Langsung. Ya, Lisa. Skip waras, skip waras. Aku udah. Iya, ambilin dong, ambilin. Bacain doa aja ya. Iya, iya. Gimana aku? Fokus ya. Udah aku bisa bantu di bagian doa aja. Bacain doa aja ya. Udah. Asing, gangguin terus deh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mane urang. Amit-amit jebang beli gua. Naon geulis genteu ah. Ingin urang. Enggak, sok teu keluar we please lah. Bantuan Neng Aa. Eh jangan, jangan, jangan dong. Udah, aduh, astagfirullah. Itu apa? Tuh babatulan mah itu. Aduh. Ih, si ini mah kayak si itu. Jangan, jangan. 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 Wow, oh, kita di atas banget, guys. City light, guys. Happy-happy ada city light. Pak. Halo? Mohon. Aduh, ya serpisan gangguannya, Pak. Coba ayo na, ayo na, sudah pelori. Eta ayo na lebat ke saha tadinya. Sadayana, Pak. Tapi siga kan? Siga ieu Pak ya istri siga eta. Aduh. Hancur bisa. Hancur lain-lainna. Mohon. Ngikutin, Pak. Nuturkeun eh? Tadi lebet deui kaluar deui, lebet deui kaluar deui gitu. Siga eta lebet bisa di nang teu. Teu duka aya kene di dieu siga. Bisa sih. Bapak, ini Pak, diri siapa? Tersiap kering, Pak. Mantap, Pak. Diri, Teteh, Pak, Teteh. Lebet, Kak Teteh. Kak Teteh. Teri siapa? Sok ngobrol, ini siapa, Pak. Sok ngobrol, sama Bapak. Sok, sama Bapak.
ngobrol kok. Keluar sana. Ngebuka kerudung ta, Pak. Ngebuka kerudung, Pak, tah. Baong, Pak. Ieu mah geus bener-bener baong. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baong ta, Pak, tah. La ilaha illallah. Kurang ajar apa tak iya tak kalau nggak lewe. Hei kalau lewe, astagfirullahaladzim. Mas Bumi, Mas Bumi. Alhamdulillah. Aduh, Bapak, atur nuhun. Aduh. Atas ya, Bapak. Aduh, parah pisan. Entah saya tuh, kantungkan deh. Mohon, mohon. Tapi ya. Tidak boleh ada yang ikut gitu. Mohon, mohon, Pak. Ya, mohon, Pak. Mohon. Aturun ya, Pak. Nggak, assalamualaikum. Nggak, salam. Wah. Minum yang baru nggak bisa. Parah gini. Tah, aku dulu. Parah ya. Takut banget. Ingetin kayak itu ya. Iya. Udah kayak enggak takut apapun gitu lah. Kayak udah gitu gua udah Darah udah orang manis hancur gitu banget. Iya, tahu enggak tadi dia ngelelewe doa. Ih, doa, parah. Aku mah itu ini mah kesurupan bukan mediasi. Iya, enggak bisa gua diajak ngomong. Masa Bapak ngomong aja juga dia ngelelewe. Parah, parah. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat kiri kanan, please. Jangan lihat kiri kanan, udah. Bapak pulang kayak jauh banget. Emang. Tadi pergi cepet ya? Iya. Kok pulang lama banget. Nah, tadi kalian lihatnya di mana sih? Aku mah kayak nggak ada. Tadi pas kita di sebelah kanan, di sini. Hah, pas kita gitu bertiga. Kan udah turun rada tuh gini ya aku lihat kalian. Iya, lihat ini aku berdua kita bertiga ke situ. Langsung gitu. Langsung kamu lihat ke depan langsung gitu ke kita. Langsung balik lagi. Beda mukanya. Kayak kecolongan gitu gua tuh enggak lihat. Enggak lihat dari awal gitu beneran.
baru mata Tete. Parah. Aku mah tahu kan biasanya Tete sok heureuy. Ini mah nah matana beureum. Enggak parah, Es. Gimana, Mas Beng? Speechless. Dia membantu. Iya. Mas Beng membantu saudara-saudara. Ih, Mas Mata Teker gitu sih, Indi. Mas Beng, Indi, Indi, Indi. Jangan ganggu. Jadi kan pusingnya kita teh jadi nanti kebagi, Indi, Indi, tong kita tuh Indi. Pengangnya teh Angga Junior. Ini kan Jeffrey Junior. Aku teh kesel ya teh ya. Kesel, lari di teh. Tenang, jangan marah-marah. Jadi ngelelewewe terus. Emang kalau kayak gitu teh mancing emosi kan? Nyerap. Nyerap. Terus ya gak kaku mah. Kan ada ya di pinggir kan seri ini. Tuh lu terus kita teh si Gano kesok juk kan itu. Awalnya bercanda dulu. Terus sampai kan itu kan itu kan itu. Sudah ada kayak gitu juga. Iya, ada yang sama dia. Udah tuh tutup dulu sana sana. Kakak Lasuri. Terus kita yang ngejerit. Lasuri, kita yang ngejerit. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ya Junarisa sebelum-sebelumnya itu namanya mediasi. Tadi yang saya rasain blank. Blank. Gak kedengeran ya kita ya? Gak kedengeran, sumpah. Gak kedengeran. Cina, kerudung. Ditarik, Teh, ya lo. Wah, gila. Gue konsep nasi serian, Teh, iya, mah. Kalau jadi paramik, Edan. Lagi naik, ketawa-ketawa. Turun, ngenes. Ah, gue takut banget ke bawah, enggak lah ya. Enggak, bismillah. Eh, beneran ini kayak jauh banget. Jauh banget, guys. Oh, jauh banget ya? Iya, Bang, lu beda rute gak sih? Polsek. Oke. Okay. Pak Pulici tolong, Pulici. Pulici ini. Polela. Pulici ini nuni. Ica takut. Enggak ada Angga. Oh, separuh jiwa. Enggak ada Angga, enggak ada JP. Apa, Bang? Gas mah turun. Turun gini banget lagi, turun gini banget. Pasti yang ngebalik ya, parah banget trauma. Kita lagi gini, Teteh langsung koyok apa ke aku paling benci kalau Teteh kayak gitu. Gitu. Soalnya sering banget, maksudnya sedari kecil ya, tiap Teteh kesurupan tuh kayak gitu. Jadi udah males banget. Dari asalnya panik gula langsung Farul, ini. Gak bisa sih ya nula. Aku baca doa kamu gini ya, pas tadi mau baca doa. Gini sih aku merem, gak mau liat kamu. Aku uzubillah lagi deh. Gak kuat, gak mau lihat. Gila, parah banget. Jadi mungkin lain kali kita harus di tempat-tempat yang rame mungkin ya. Iya, bijak. Bijak. Ini siapa yang bilang? Rame sama kuburan. Nay. Aduh, ya. Wah, udah kebayangnya tadi vibes-nya tuh pas pergi tuh kayak tamasya gitu kan. Setelian baik. Bercanda. Balik di Jorowokan. Mau lihat city light gitu. Dan emang dari pas sesak itu udah aku udah mulai, wah gak enak nih. Tadinya mau sosok jadi Angga lah buat kalian ya hari ini gitu ya. Tapi juga kan Jeffrey anak kamu. Tapi ternyata kacau balau. Aduh, tapi enggak deh, kita enggak mungkin untuk lanjutin lagi karena aku ngerasa benar-benar enggak fit sekarang. Ya, dan ini kayaknya harus dibersihin deh. Kita ke bapak aja ya. Kita mau ke bapak. Teteh cantik deh. Ayo. Teteh nih. Hidung deh. Kayaknya yang tadi. Eh? Bukan. Oh. Teteh yang dari bawah. Pas ketrauma, guys. Yaudah, kita sekarang kayaknya harus menuju ke rumah bapak aja. Iya, benar. Bijak. Kita dibersihin dulu. Aku gak mau karena di rumah ada Ari, ada mama. Yeah. Yaudah, mudah-mudahan kalian terhibur walaupun kita singkat hari ini. Iya. Ghost kartunnya, tapi enggak sih, tujuan saya bukan menghibur kalian. Apa tuh? Menghibur diri lah. Oh, iya. Harusnya. Oh, begini hiburannya. Ya, tapi kan ternyata unik, menyiksa diri gitu hari ini. Iya, lebih ke menyiksa sih. Daripada terus menyiksa, kita sudah aja. Kita juga udah menuju ke bawah, mau menuju tempat ramai lagi. Alhamdulillah. Nanti kita cewek-cewek lagi jangan nih. Enggak apa-apa sih aku. Kan kita strong. Strong sih ya. Gua sok kadang sok jadi Aangga, kadang sok jadi si Pahrul. Sebel. Ya bis, memiliki perannya masing-masing ya dia. Gus mau orang teh sarariun teh bisa nanaon. Ya kalau kan lu sieun. Makasih ya Jeffrey ya. Iya. Wah, langsung. Tapi Bang gimana Bang? Mantap.
mantap. Pengalaman ya. Gue nahan nafas teh. Kenapa? Kok warna kulitnya jadi abu-abu, Beng? Pias. Sebelah banget kan, terus merinding. Wah, gila. Eh, tata lagi gitu tuh, kita tuh lagi keadaan gini. Iya. Jadi kita tuh harus gini. tapi kapan-kapan kita harus datang lagi ke sini pagi-pagi. Iya. Menikmati udaranya. Benar, seger banget. Ya enggak apa-apa kalau pagi-pagi kan emang kita tamasya. Tadi minyaknya emang buat harus ke sini lagi. Iya. Pagi, iya. Makan Indomie. Ya Indomie mana? Oh. Nah, Indomie. Eh, kita hampir tiap hari loh. Kita. Kamu juga ya. Ya udah. Oh, iya. Kalau begitu Risa pamit. Indira pamit. Jeffriana pamit. Jeffrey pamit. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu. Kita sekarang mau ke rumah Bapak, doain mudah-mudahan enggak diikutin lagi. Amin. Ya. Sekarang sih perasaannya lega. Iya, udah. Enggak tahu deh nanti di rumah. Tapi ada bekasan-bekasan dikit. Iya, kita harus bersihin. Ya udah. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa, Ri? Subscribe, comment, and like. Dadah.